Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-21, Senin tanggal 6 Februari 2023. Serta daftar klasemen, top skor, top assist, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-21, Senin tanggal 6 Februari 2023. Fiorentina kalah 1-2 versus Bologna. Inter Milan menang 1-0 versus AC Milan. Berikut ini daftar klasemen sementara Liga Italia. Napoli berada di puncak klasemen dengan koleksi 56 poin. Diikuti Inter Milan 43 poin, AS Roma 40 poin, serta Lazio, Atalanta, dan AC Milan 38 poin. Sedangkan di zona degradasi ditempati Verona, Sampdoria, serta Cremonese. Berikut ini daftar top skor Liga Italia. Victor Osimhen memimpin di puncak top skor dengan koleksi 16 gol. Diikuti Ademola Lukman dan Lautaro Martinez 12 gol. Serta Mbala Zola dengan 9 gol. Berikut ini daftar top asis Liga Italia. Hicca Kvaratskhelia memimpin dengan torehan 9 asis. Diikuti Sergei Savic 8 asis, serta Mario Rui, Gerard Deulofeu, Piotr Zielinski, dan Paulo Dybala dengan 6 asis. Dan berikut ini daftar clean sheet Liga Italia. Ivan Provedel memimpin di daftar clean sheet dengan 11 clean sheet. Diikuti Wojciech Szczesny dan Alex Meret 9 clean sheet, serta Rui Patricio dengan 8 clean sheet. Jadwal pertandingan Liga Italia, Selasa tanggal 7 Februari 2023. Verona versus Lazio, kick-off jam 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat, live beIN Sports. Monza versus Sampdoria, kick-off jam 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat, live beIN Sports. Dan berikut jadwal pertandingan terakhir di pekan ke-21, Rabu tanggal 8 Februari 2023. Salernitana versus Juventus, kick-off jam 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat, live beIN Sports. Demikian hasil dan jadwal pertandingan Liga Italia. Terima kasih dan salam sports.